pertama karena dekat dengan pipa Pertamina dan pipa fiber optik, maka kami butuh kapal yang bisa berhenti tanpa jangkar. Yang kedua, kami butuh alat untuk sedot lumpur, Pak, sehingga nanti lumpurnya akan kita pindah sehingga yang mungkin selama ini tertutup lumpur akan terlihat. Berikutnya kita membutuhkan alat untuk kren yang kemampuannya lebih besar, karena kemarin yang dipakai KNKT Barunajaya kapasitas krennya 2 ton, kita butuh yang lebih besar. Dan satu lagi, kita butuh alat selam di mana penyelam bisa lebih lama di dalam air, karena yang kemarin itu kalau nggak salah penyelam hanya bisa di dasar laut kira-kira hanya 10 menit dalam setiap kali satu selam. Ini kita butuhkan yang mereka lebih banyak.